Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Yakub Merpati Putih. Pada kesempatan kali ini kita mau apa ya? Pada kesempatan kali ini Bang Yakub mau budidaya semangka ya guys ya. Bang Yakub mau tanam ya guys ya, tanam sayuran, kangkung, bayam. Nah, Bang Yakub mau berbagi nih cara dan tutorial gimana caranya. Nah, ini guys yang waktu kemarin Bang Yakub tanam ya bayamnya, alhamdulillah ya. Ini sudah besar ya, sudah jadi besar ya. Nih, pokoknya tonton sampai selesai. Nah, ini guys. Jadi Bang Yakub sekarang mau belajar ya. Mau belajar apa Bang Arpan ini? Kita mau nanam apa nih, Bang? Semangka ya. Nah, sekarang ini guys. Bang Yakub mau menanam. Nah, ini semangkanya Garuda Set ya. Semangka F1 cap gajah ya. Pokoknya tonton sampai selesai. Nah, kemarin Bang Yakub itu nanam bayam merah ya. Jadi cuman beberapa doang yang jadi, guys. Nah, sekarang Bang Yakub mau nanam semangka nih. Nanamnya enggak apa nih? Kelihatan enggak tuh? Nah, kurang dekat ya. Nah guys, ini bijinya guys ya. Bijinya seperti ini guys. Nah, kurang dekat ya. Oke, Bang Yakub dekat. Oh iya, butuhkan daun pisang sedikit. Nah. Jadi ini Bang Yakub mau tanamin semangka. Abang, minggir bang. Kita mau nanam semangka. Pegang. Nah, ini sudah Bang Yakub buat sedengan ya, guys ya. Nah, jadi sekarang kalau bayam terus atau kangkung terus terlalu banyak ya, guys ya. Kebetulan ini Bang Yakub ada sisa benih semangka ya. Ayo. Jangan dilempar begitulah. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, gini aja, guys. Iya, Bang, taruh ya. Sewuguyu. Mana? Semangka. Iya, semangkanya sini. Abang taburin abang aja ya. Iya. Nah, gini aja, guys. Tuh ini. Sini. Ntar dulu, biarin, biarin. Udah biarin aja ayang yang nanam. Ayang nanam. Tuh gini. Nah, ini kekerepan ya. Kenapa kerep? Nanti kalau terlalu jarang, kalau kerep nanti seandainya nggak gagal, gampang dikurangin, guys. Tapi kalau kita nanam jarang, itu susah. Nah, sini kita, ini kan mau bikin ini gitu. Aja. Satu dulu lah, sedikit. Harusnya ini jedanya sih setengah meter ya. Ini aja lah. Nah, habis disapu. Lantainya di ini ya, batu osin. Nah, gini guys. Nah, habis disapu, dikasih. Ini sudah Bang Yakub siapkan ya. Ya dari beberapa hari yang lalu ini. Terima kasih banyak nih buat para member-member Bang Yakub. Ya nanti jalannya kagak kepleset ya. Sini. Nah, gini aja guys. Sampai penuh. Gak apa-apa nih. Situ kita tutup dulu aja. Ininya udah Bang Yakub siapin. Nanti paling ini Bang Yakub satu lubang nanam gak banyak-banyak guys ya. Dua-dua aja ya. Dua benih aja. Tutup kanannya yang rapi ya. Jangan yang berantakan. Tanahnya yang kalau enggak yang keras-keras aja gitu. Yang paling besar enggak usah. Nah, sudah Bang Yakub buat logakan seperti ini. Kemudian gampang aja ya kalau di pertanian ya, guys ya. Itu dulu pengalaman Bang Yakub. Jadi si benih semangka ini dibuat bulatan ya, guys ya, atau terlebih dahulu disemai ya, guys ya. Karena kalau
Kalau disemai atau ditumbukan itu biasanya itu efeknya si benih semangka itu akan stres ya. Jadi ini cara Bang Yakub, jadi si benih ini langsung Bang Yakub tanam ke tempatnya guys ya. Jadi nggak dua kali pindah ya guys ya. Nih sebelum kita nanam kita baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan jadi ya. Minggu Senin, Selasa, Minggu Senin. Nah, berarti Bang Yakub nanam jangan dari sini, guys. Berarti Bang Yakub nanam dari sini, dari depan sini. Nah, dulu ini kita buat lagi ya. Habis ini waktu kita sapu dulu. Nah. Ih, bangsaku. Ayo maju. Ayo maju. Nah, ini lagi ya. Maju. Mas Bang, ngir Bang. Maju. Puter-puter, guys. Nah, ini nanti hijau. Hijau pohon semangka. Nah. Udah ya, guys ya. Abang. Nah, langsung ya. Bang Yakub tanam. Bismillahirrahmanirrahim. Ini biasanya setelah tanam begini dikasih ditutupin menggunakan ini guys, menggunakan apa tuh, debu atau sekam ya. Jadi Bang Yakub ini berbagi yang gampang-gampang aja, yang mudah-mudah aja kita. Pokoknya yang kira-kira teman-teman itu bisa lah. Yuk ikutin. Yang penting kita kasih. Ada yang penting disiram lah intinya, disiram dipupuk. Langsung Bang Yakub tanam. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung dua-dua aja guys ya. Nah. Dua-dua. Semuanya sampai ke tutup. Nah, ini guys. Ya, beginilah tuh. Dua-dua tutup aja. Ini Bang Yakub menggunakan tanah aja, tutup pakai tanah ya guys ya. Biasanya ini 3 atau 4 hari atau yang seminggu baru nunggu ya. Kalau ada tergantung kelembapan tanahnya guys ya. Sebenarnya ini kalau dari hitung-hitungan ini terlalu kerap ya. Kenapa Bang Yakub kerap? Nah, karena kan di sini Bang Yakub seneng kucing ya guys ya. Jadi banyak kucing nggak mungkin diusir. Nah, biasanya itu dimakanin kucing atau dikorek-korek kucing. Jadi sengaja Bang Yakub buat kerap. Tujuannya seandainya yang satu diceker kucing ya, yang satu bisa selamat gitu artinya. Maju. Nah. Dua-dua aja nih. Ini Bang Yakub sudah pikirkan nih matang-matang nih. Ini nanam kangkung lagi, kebanyakan. Mam kangkung terus, kasihan tukang dagang. Sayuran gak ada yang beli kangkungnya. Jadi Bang Yakub nanam semangka aja dah. Kasihan tukang semangka. Udah tarik, berukisnya sih. Ini kalau panen ya, nanti ya kita berbagi aja. Buat para-para sahabat-sahabat Bang Yakub, tamu-tamu. Siapa aja yang mau? Situ diinjak-injak ya. Nah, langsung ke sini, guys. Pacul, anu. Ayo maju. Tempo hari ya ada sekitar 7 atau 8 bulan itu Bang Yakub nanam semangka itu di ini guys, di polybag ya, atau bekas galon bekas le mineral ya. Nah, jadi sekarang Bang Yakub itu nanam langsung ya, di tanah langsung ya. Ini karena ini sayang nih tanah enggak dimanfaatin ya. Jadi Bang Yakub manfaatin semaksimal mungkin.
Adapun pisang yang akan nanti dipanen, yaitu gimana nanti ya, Bang Yakub menggunakan teknik apa agar tidak tertimpa si pohon semangka ini? Nanti saksikan ya lanjutannya. Ini nanti yang sebelahnya jadi pohon apa? Nanti tuh ini pohon bayi nanas merah. Aja ya. Mana benihnya nanas, nggak ada. Kita kan ada bijinya nanas. Oh, kan nggak lihat ada ayah di sini kamu, Nak. Hati-hati. Bijinya mana? Oh, itu tuh. Tenem. Nah, ini guys. Ini area yang ada pohon pisangnya Bang Yakub tanemin cukup satu benih satu ya. Udah, Nak, banyak semut, Nak. Nah. Iya. Jangan lupa ya teman-teman, habis nanam begini disiram ya. Abang, stop. Abang, ya, stop. Satu nih. Lagi. Nah, ini Bang Yakub lagi menyiapkan ini guys buat siram. Abang, stop. Nah, guys, kesiram no, guys. Kita siram, guys. Langsung ya, Bang Yakub siram. Nah, ini guys. Langsung disiram saja. Jadi Bang Yakub nyiramnya semua aja guys ya. Guys, langsung disiram ya guys ya. Kalian nyiram-nyiram pohon bayam, pohon-pohon yang lainnya juga. Mau tuh.
Ini bayamnya kelihatan enggak nih? Bentar ya. Kita liatin guys ya. Soalnya aku pindahkan. Nah, ini guys, bayam-bayamnya alhamdulillah hijau-hijau. Ini alhamdulillah guys, ini bayam benar-benar organik nih. Makanya aku belum kasih urea atau pupuk apapun ya, benar-benar natural. Nah, di sini juga Bang Yakub nanam semangka nih, yang udah Bang Yakub buatkan juga ya. Nah, cabai Bang Yakub belum. Requestan Bang Bolang ini Bang Yakub belum buat ya, guys ya. Bayam putih ya guys ya. Abang tolong matiin bang air bang. Tolong matiin airnya. Hah? Yang mana? Ntar malam. Itu orang baru masuk di kamar. Sebenarnya di kamar 3. Karena di kamar 3 kan itu. Apa namanya? Matiin lagi. Itu Mas Reddy belum pindah. Mas Reddy kan mau ke kamar 16. Jadi untuk sementara. Oke guys, terima kasih banyak lagi monten diajak ngomong ya. Oke guys, terima kasih banyak guys ya sudah nonton sampai selesai. Pokoknya lagi kamar-kamar ya. Oke, terima kasih banyak yang sudah nonton sampai selesai. Banyak kebutuhan. Yang lagi sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum nikah cepat-cepat menikah guys ya. Yang sudah menikah mudah-mudahan berikan momongan dan dijadikan anak-anak yang soleh dan saleh. Bang Yakub akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.